Ya, dapat kami sampaikan sekali lagi, saudara, atas kejadian teror yang terjadi di Jakarta pada siang hari tadi, total korban berjumlah 27 orang. 7 orang korban meninggal dunia, 5 orang adalah pelaku dan 2 adalah warga negara sipil, 1 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Kanada. Sementara 20 orang terluka, 5 diantaranya adalah anggota polisi dan 15 orang adalah warga negeri sipil. Dan demikian reportase terbaru pada sore hari ini. Ikuti terus informasi terkini terkait teror yang terjadi di Jakarta dalam program reportase malam. Malam nanti mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Kelly Karinina, sampai jumpa.